Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Yayang. Saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah datang di channel ini. Di channel ini ada ratusan video yang bisa Anda pelajari dan saya ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman atas dukungannya atas channel ini. Dan silakan Anda bisa menuliskan doa terbaik Anda di komentar agar diaminkan oleh puluhan ribu viewer channel ini. Harapannya adalah ketika Anda menuliskan doa di bawah dan diaminkan oleh banyak orang, insya Allah doanya akan cepat terwujud. Oke, silakan tuliskan doa terbaik Anda di komentar. Pada video kali ini saya akan membahas tentang istighfar. Karena ini sangat luar biasa dan merubah hidup saya dan merubah banyak sekali, ada ratusan bahkan mungkin ribuan orang yang sudah DM saya dan menuliskan di komentar menceritakan bagaimana keajaiban istighfar ini dalam kehidupannya yang hasilnya amazing, terjadi hal-hal yang tidak terduga, terselamatkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ini sangat luar biasa. Simak video ini, sederhana namun ini sangat juga mudah dipraktekkan dan insya Allah akan memberikan pencerahan pada Anda. Simak video ini sampai selesai. Saya sering sekali membahas tentang istighfar ini, beberapa kali, sebenarnya nggak sering-sering banget, tapi memang sengaja saya selipkan di sini agar menambah pengetahuan dan istilahnya Anda bisa menjadi lebih baik dari hari ke hari. Ini luar biasa dan dahsyat. Kehidupan saya berubah 180 derajat ketika mengamalkan hal-hal ini. Oleh karena itu, saya sharing kepada Anda. Jadi sebenarnya, apa yang saya share kepada Anda adalah berdasarkan dari hadis, dari Al-Quran ya, yang valid. Kalau hadis itu ya hadis sahih, kalau Al-Quran itu adalah firmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu saya praktekkan, habis itu saya kasih tahu kepada Anda. Jadi saya sharingkan apa yang saya lakukan. Jadi saya tidak hanya asal ngomong, oh ini nggak ada buktinya dan sebagainya. Saya tidak melakukan itu. Jadi yang saya share kepada Anda adalah hal yang sudah saya riset, saya lakukan. Istighfar, ini adalah amalan yang mudah sekali untuk dilakukan. Dan Anda bisa melakukan ini kapanpun, di saat apapun, baik ketika Anda hatinya lagi happy atau ketika hati Anda lagi merasa sedih, merasa gelisah, merasa susah. Karena sebenarnya ketika hati kita gelisah, artinya hati Anda sedang kosong dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah pandangan saya pribadi ya. Jadi ketika kita gelisah, galau dan sebagainya, itu kenapa? Karena kita tidak menghadirkan Tuhan pencipta kita. Kita tidak menghadirkan Allah di dalam diri kita. Oleh karena itu ketika kita melakukan ya, kita merutinkan zikir, entah itu astagfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, atau apapun itu sebenarnya kita lagi memuji Allah, kita lagi mengingat Allah, dan Allah akan mengisi dan tidak ada lagi kegelisahan dan kegalauan itu. Karena semua hal yang terjadi di dunia ini itu sudah tersetting, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu pasti yang terbaik. Saya sangat meyakini apapun yang terjadi dalam kehidupan saya itu adalah yang terbaik. Dalam kehidupan memang tidak selalu semuanya berjalan dengan normal, tidak selalu semuanya berjalan dengan lancar. Contohnya, ketika kita lagi mau mulai sebuah usaha, kita berharap, kita berkeinginan usaha itu sukses, usaha itu lancar. Tetapi yang terjadi, usaha itu malah bangkrut dan tutup dengan sangat cepat sekali. Dan saya pernah melalui hal-hal seperti itu, teman-teman. Dan mungkin teman-teman juga, saudara sekalian, mungkin juga pernah mengalami hal-hal seperti itu. Apa yang menjadi ekspektasi Anda jauh berbeda dengan apa yang terjadi. Jauh sekali. Dan yang terjadi adalah rasa down, rasa ingin menyerah, putus asa, dan sebagainya. Itu sangat wajar. Tapi ingatlah, ingat satu kalimat ini. Yaitu semua hal yang terjadi adalah yang terbaik yang Allah kasih untuk kita. Terbaik. Mungkin Allah menyuruh kita untuk lebih dekat lagi dengannya. Allah bisa jadi menyuruh kita untuk lebih mengingatnya. Dan Allah menyuruh kita untuk let's go, kamu belajar lagi. Itu yang saya selalu yakini dalam kehidupan saya. Jadi misalkan saya lagi apes, saya lagi sial, bisnis saya lagi nggak asik, bisnis saya lagi hancur misalkan ya, saya tetap berpositive thinking. Ya ini Allah, ini Allah yang mentakdirkan ini terjadi. Artinya ini nggak salah, ini benar. Allah nyuruh aku untuk belajar. Allah nyuruh aku untuk
melakukan hal yang lain. Allah nyuruh aku untuk lebih dekat sama Allah. Jika hari ini Anda memiliki sebuah masalah tentang keuangan, bingung mencari penghasilan, dan sebagainya, saya sedang membuka kelas yang namanya X-Mentoring. Di X-Mentoring, Anda akan belajar bagaimana caranya membangun aset yang bisa menghasilkan penghasilan yang terus-menerus dari ide, hobi, atau pengalaman Anda. Dan itu semuanya sudah saya buktikan. Dan Anda juga akan saya ajari bagaimana caranya bikin produk sendiri dengan mudah, dengan modal minim, dan bagaimana caranya melariskan. Pelatihan ini berlangsung selama 5 hari langsung bersama saya. Langsung saya yang bimbing Anda mulai dari nol. Cek linknya ada di link deskripsi xmentoring.id. Saya tunggu Anda di kelas. Kembali ke istighfar, kenapa saya sangat meyakini bahwa kalimat atau kata ya astaghfirullahalazim, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahalazim. Jadi saya biasanya itu menggunakan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah gitu, atau biasa saya astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim gitu ya, dengan tempo yang konstan atau stabil. Ini benar-benar membuat hati saya itu tenang dan adem. Dan luar biasanya teman-teman, ketika saya melakukan ini juga dalam bekerja, saya juga bisa mendapatkan ide-ide baru yang otomatis nyeplos. Selama beberapa hari saya mencari ide tersebut dan tidak ketemu. Habis itu saya amalkan istighfar, saya coba sambil bekerja, di sela-sela waktu bekerja saya juga jadi saya pegang tasbih gitu ya. Jadi saya pegang tasbih, kebetulan saya kerjanya di rumah ya, jadi online ya. Itu ujung-ujung saya ketemu ide ya, beberapa hari yang lalu itu enggak ketemu. Mungkin Anda pernah mengalami yang namanya wow moment, saya nyebutnya seperti itu mungkin ya. Jadi mungkin ketika Anda mandi, Anda showeran, Anda mungkin kalau di bahasa Jawa itu gerujukan, Anda lagi showeran lah, Anda lagi mandi sambil kayungan gitu atau pakai shower. Habis itu mendadak Anda dapat ide. Nah, seperti itulah. Gitu ya. Cuman ini enggak lagi mandi. Yang saya lakukan adalah ketika saya sambil bekerja dan saya sambil beristighfar, itu saya dapat ide-ide baru. Oke. Dan ini adalah salah satunya yang sebelum-sebelumnya ini terjadi malah lebih luar biasa lagi. Mungkin Anda bisa menonton video-video yang sebelumnya. Istighfar, astaghfirullahalazim. Ini saya mengutip ya dari Quran surat Nuh ayat 10-12, di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kita bahwa Allah itu Maha Pemaaf dan akan mengampuni semua dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah menjanjikan bahwa ketika kita beristighfar, mohon ampunlah kepadaku. Istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullah, maka Allah akan menurunkan hujan yang sangat lebat. Hujan yang lebat ini dalam arti rezeki yang sangat deras, rezeki yang sangat lebat. Kebun-kebun yang luas, ladang-ladang yang luas, dan rezeki anak-anak yang banyak ya, itu kan juga termasuk rezeki. Karena dalam Islam itu anak juga termasuk rezeki ya. Yang melimpah ruah. Jadi ini sangat luar biasa dan saya sangat meyakini ayat itu. Saya sangat meyakini ayat-ayat tersebut karena ini Allah sendiri, Allah langsung yang menyampaikan. Kita itu seperti dikasih petunjuk sama Allah, dikasih rumus nih. Ibaratnya gitulah. Kayak misalkan kita di dunia nyata sekarang ini, kita tuh dikasih Google Map sama Allah yang kita enggak akan nyasar. Dan maka untuk dapat rezeki lebih cepat, lebih gede, ya Allah udah kasih rumusnya. Beristighfarlah. Dan ini adalah andalan saya. Saya juga pernah menyampaikan dalam satu video saya, beberapa video saya sering menyampaikan bahwa penyumbat terbesar rezeki itu adalah dosa. Dan istighfar ini merontokkan dosa-dosa kita. Ibarat pipa kita ini kalau banyak sampah, ya ini pipa nih, ini rezeki. Kalau banyak sampahnya, ini nggak bisa ngalir, itu nggak bisa. Nggak, Anda bisa bayangkan sendirilah kalau banyak sampah itu gimana. Nah, dengan istighfar, sampah-sampah ini hilang gitu loh. Sampah-sampahnya hilang, keran rezeki Anda ini akan deras. Bukankah itu yang Anda inginkan? Bukankah itu yang kita semua inginkan? Rezeki datang tak terduga, lalu ada kejutan-kejutan. Ini luar biasa, dahsyat sekali. Bahkan di salah satu video saya pernah membahas, ada yang dapat 100 juta. Tak terduga. Ya, amazing. Nah, oke. Jadi teman-teman, istilahnya ini adalah amalan yang sangat-sangat gampang dan insya Allah semuanya bisa. Untuk mengucapkan astaghfirullahalazim, kalau ada astaghfirullah, 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 insya Allah nggak sampai 1 menit Anda itu sudah 100 kali. Nah, oleh karena itu, misalkan Anda mau 1000 kali, itu sebenarnya hanya butuh 10 menit. Dan itu so simple, sederhana, tapi efeknya luar biasa. Ya, jadi misalkan nih, pagi sebelum makan Anda 100, habis itu nanti mau aktivitas, mau apa, mau pergi ke kantor atau mau pergi bekerja, Anda 100. Ini nanti nggak terasa Anda sudah
1000. Dan itu hanya dilakukan oleh 10 menit sebenarnya. Kalau mungkin, ini pengalaman pertama saya, ketika saya pertama kali melakukan 1000 kali dalam satu waktu, saya pernah, pertama kali ya, saya mengamalkan istighfar ini 1000 kali dalam satu waktu, yang terjadi adalah badan saya seperti meriang. Saya juga gak ngerti kenapa itu terjadi, mungkin Anda juga yang mengalami hal seperti itu, Anda bisa tuliskan juga di komentar. Atau mungkin ada yang sudah mengalami keajaiban-keajaiban dari istighfar ini, Anda bisa juga tuliskan di komentar biar saya baca ya, mungkin saya bisa uraikan nanti di video selanjutnya. Cuman yang jelas pengalaman saya pribadi, ketika saya langsung 1000 di saat waktu satu waktu itu, badan saya adem panas kayak meriang gitu. Saya juga nggak ngerti kenapa itu terjadi. Bisa jadi mengeluarkan energi-energi negatif dari dalam diri saya, dikeluarkan, dibersihkan, bisa jadi seperti itu. Dan efeknya luar biasa teman-teman. Rasanya itu hati itu adem ayem, kayak tenang gitu rasanya. Kalau gak percaya silakan Anda coba, rutinkan deh. Ini bukan masalah yang berat, tinggal kemauan aja deh, tinggal kemauan. Sekarang kita akan membahas bagaimana powerfulnya istighfar. Istighfar ini bisa efeknya itu macam-macam. Ada yang 3 hari, bahkan ada yang langsung terjadi keajaiban. Saya ada satu komentar, saya lupa komentarnya, yang jelas dia itu langsung. Jadi setelah mengucap itu, mengucap astagfirullah, astagfirullah, kalau nggak salah 100 kali, langsung dapat rezeki, tak terduga. Dapat telepon atau dapat SMS, apa lupa saya. Tapi itu terjadi, ada yang langsung. Ada yang menunggu 3 hari, ada yang menunggu 7 hari, ada yang menunggu sebulan, ya, ada yang menunggu ini. Saya tidak tahu kenapa terjadi seperti itu. Ya. Bisa jadi Allah memang saatnya beda-beda, waktunya beda-beda. Nah, bisa jadi sebenarnya Anda itu sudah mengalami keajaiban. Jadi mungkin teman-teman, mas saya sudah istighfar nih selama 1 bulan, tapi kenapa saya belum mendapat keajaiban? Nah, bisa jadi Anda kurang peka. Jadi saya tidak menyalahkan istighfarnya. Saya tidak ada yang disalahkan emang. Tapi bisa jadi Anda kurang peka. Bisa jadi Anda sudah mengalami keajaiban itu, tetapi menurut Anda, ekspektasi Anda lebih, sehingga Anda mengharap uang besar. Gitu ya. Jadi Anda mendapatkan yang tak terduga. Ya kan? Cuman karena Anda merasa itu mungkin nominalnya kecil atau apa, Anda merasa itu bukan sebuah keajaiban gitu. Menurut Anda yang sebuah keajaiban itu adalah uang yang besar. Tidak seperti itu, saudara. Banyak sekali saya berpartner dengan orang-orang ya, yang hari ini miliuner, yang rekeningnya banyak digitnya gitu. Itu awalnya cuma dari ngopi, dari yang hal-hal yang tidak saya duga, hal kecil, yang akhirnya tumbuh-tumbuh-tumbuh besar gitu. Yang awalnya dari hanya seperti itu aja. Jadi jangan sepelekan hal kecil. Bisa jadi itu memang kejutan atau surprise dari Allah agar kamu bisa kembali lagi nanti setelah itu. Syukurmu bagaimana? Ya kalau Anda tidak bersyukur dengan hal kecil, ya Allah akan malas dong. Ibaratnya gitu deh. Anda tidak mensyukuri hal yang kecil, Allah akan malas akan ngasih lagi ke yang lebih besar. Setuju ya? Kalau Anda ingin menguji ini, saya tantang Anda untuk 30 hari Anda merutinkan istighfar. 30 hari rutinkan istighfar. Ingat, 30 hari aja Anda lakukan. Lakukan semampu Anda. Kalau bisa, ya minimal 100 kali lah dalam sehari. Bisa setelah sholat, setelah ibadah, atau ketika di waktu apapun yang Anda longgar. 100 kali aja dalam satu hari. 1 menit nggak lama. 1 menit aja nggak lama kok. Lakukan, praktekkan dalam 30 hari. Dan saya ingin Anda menyimpan video ini. Anda bisa save video ini atau bagaimana. Lalu Anda tuliskan reviewnya nanti di komentar. Ya, bisa tuliskan reviewnya di komentar. Nanti saya ingin tahu seperti apa hasilnya. Ya, oke. Baik, semoga video ini bermanfaat. Oh ya, dan teman-teman, saya ingin sampaikan ya, bahwa ketika kita sudah melakukan 30 hari rutin, itu nanti Anda akan bisa terus rutin. Sebenarnya begitu. Sama kayak sholat deh, sama kayak sholat. Kalau misalkan kita sering sholat, kalau kita nanti nggak sholat 1 kali aja, itu rasanya kayak ada yang kurang di dalam hidup kita. Begitu juga dengan istighfar. Ya. Oke, dan ini adalah kebiasaan yang baik. Saya tidak mengajak Anda untuk hal yang buruk, ini adalah kebiasaan yang baik. Insya Allah ya, semoga menjadi pahala untuk kita semua. Dan nanti di akhirat memberatkan timbangan kita. Amin. Oke, baik. Sedikit itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya bukan siapa-siapa. Saya hanyalah orang yang share kepada Anda dari apa yang saya alami. Have a nice day and good luck. Salam laris manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.